Halo guys, kembali lagi sama aku di sini. Jadi di video kali ini seperti biasa ya, ada game terbaru lagi yang bergenrekan sport ataupun olahraga. Nah, khusus buat kalian yang suka sama game sport ataupun olahraga, kalian bisa cobain yang satu ini guys. Ini gamenya itu adalah game basket. Dan menurut aku ini keren banget karena yang pertama karakternya itu adalah 3D ya. Nah, kita bisa puter-puter kayak gini ya di lobbynya itu, dan ini adalah tampilan lobby dari gamenya ya. Yang selanjutnya di sini udah ada mode rank ya. Nah, di sini kita bisa main di mode rank dan juga kita bisa main di mode normalnya ya. Dan selain itu juga kita bisa mabar sama teman kita ya di dalam game ini. Dan di sini untuk mode normalnya itu ada 3 versus 3. Nah, di sini juga kita bisa mabar bareng teman kita juga ya, keren juga. Dan sebelum lanjut ke gameplaynya guys, di sini aku mau lihat dulu menu settingnya. Nah, di sini untuk grafiknya udah aku set rata kanan semua ya. Untuk grafiknya di sini ada match juga, ada bahasa. Nah, di sini untuk bahasa udah ada bahasa Indonesia juga. Untuk aksi, nah di sini untuk tombolnya kita bisa pilih ya mau pakai tombol yang mana. Dan untuk tema, ini adalah tema lobby, kita bisa pilih mau pakai tema yang mana ya untuk di lobbynya, untuk tampilan lobbynya ya. Dan selanjutnya di sini kita lihat dulu fitur friend-nya. Nah, di sini kita bisa saling berteman sama teman kita, kita bisa saling add friend sama teman kita ya, yaitu dengan cara kita cari aja nama teman kita di sini ya. Oke, dan selanjutnya sebelum itu kita lihat dulu ya untuk karakter-karakter yang ada di game ini ataupun pemain-pemain yang ada di game ini ya. Nah, ini dia untuk karakter-karakternya guys, banyak banget ya untuk karakter-karakternya, dan ini bagus banget loh untuk karakternya, gila sih. Keren-keren sih untuk karakternya. Di sini karakternya banyak banget. Tapi belum kebuka semua ya. Dan di sini aku baru punya 3 karakter aja guys. Kita lihat aja satu-satu ya untuk karakternya. Dan ini dia ya untuk karakternya, weh, keren banget guys. Untuk karakternya mantep banget. Dan untuk segi grafik dari game ini tuh juga mantep banget guys ya. Lihat untuk karakternya mantep banget. Dan di sini kita bisa level up karakter kita ya. Kita bisa level up karakter kita ataupun pemain-pemain kita. Oke, kita lihat lagi yang lainnya. Nah, yang karakter cewek yang satunya lagi, weh, keren. Untuk grafiknya mantep banget guys, seriusan ini untuk grafiknya mantep banget. Oke, kita level up aja. Dan lihat untuk karakter cowoknya ya. Oke, ini dia untuk karakter cowoknya yang aku punya. Dan di sini kita juga bisa level up semua ya. Oke, udah nggak ada lagi ya. Setelah itu kita lihat dulu ya untuk skin-skin yang ada di game ini guys. Apakah ada skinnya? Oke, kita klik aja yang bagian fashion. Dan ternyata emang di sini ada skinnya guys. Lihat untuk skin-skinnya juga keren-keren ya. Di sini untuk skin-skinnya keren-keren. Nah, tapi di sini juga untuk skinnya kita harus beli ya. Kita harus beli untuk skin-skinnya. Nah, di sini skinnya banyak ya. Skinnya banyak banget, guys. Oke. Untuk segi grafik sih mantap banget ya. Untuk segi karakter juga mantap banget. Ini sih bakal keren sih. Oke, dan sekarang kita langsung aja masuk ke gameplaynya ya, guys ya. Di sini aku mau langsung masuk ke mode rank aja. Nah, di sini untuk modenya itu ada solo, ada tim juga ya. Kita bisa main solo ataupun kita bisa main tim, karena di sini aku belum punya friend list ataupun teman di dalam game ini. Jadi aku belum bisa invite teman kita buat main bareng ya. Nah, di sini kita juga bisa recruit guys. Nah, di sini kita bisa recruit. Nah, ini dia ya, kita bisa recruit juga. Oke, di sini aku mau main solo aja guys ya. Nah, kita langsung aja pilih pemain kita ataupun karakter yang mau kita mainkan ya. Kita coba yang ini aja dulu. Dan untuk musiknya di sini aku matiin ya guys ya, takut copyright. Nah, ini dia guys ya untuk lapangan dari game ini guys. Keren sih untuk animasinya ya, untuk animasinya, untuk karakter-karakternya ini keren-keren ya. Lihat. Oke, dan sekarang kita udah mulai gamenya ya. Dan di sini juga untuk kameranya kita bisa ubah, bisa diperbesar ataupun diperkecil ya untuk kameranya. Oke, seperti biasa ya untuk main basket ya kayak gini ya. Oke, untuk gameplaynya kalian bisa tonton aja sampai selesai. Untuk penjelasan dari gamenya segitu aja ya teman-teman ya. Jangan lupa dibantu like, jangan lupa dibantu subscribe juga. Oke. Time to fly! Hurry! Give me one!
hurry up. Two-point shot. Hurry, make an attack. Great pass. Unexpected pass. Defense, defense. Offense and defense switch. Hurry up. Hurry. Make an attack. Full rebound. Nice pass. It's time to defend. Hurry, make an attack. Point. Offense and defense switched. Defense, defense. Nice pass. Up. Offense and defense switched. Don't get distracted.